Presiden Jokowi bersama Kaesang dan mantu. Jajal kuliner bakmi pele legendaris di Jogja. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menikmati kuliner bakmi legendaris Pak Pele di alun-alun utara Yogyakarta. Jokowi ditemani putranya, Kaesang Pangarep dan menantunya, Rina Gudono. Kegiatan santap kuliner itu diposting Presiden Jokowi di akun Twitter Jokowi pada 2 Juni 2023 bertulisan. Di Yogyakarta, semalam, mengisi libur akhir pekan yang panjang dengan menikmati bakmi, Pak Pele, di alun-alun utara. Ini bakmi legendaris kota Yogyakarta yang selalu ramai pengunjung. Adapun komentar pemilik warung, Suhardiman yang sering dipanggil Pak Pele mengaku terkejut dengan kedatangan Jokowi. Ia menyebut baru pertama kali warung bakminya dikunjungi Presiden. Baru kali ini kedatangan Pak Presiden. Waduh saya kaget, ucap Pak Pele. Warga bernama Sri Yuliati asal Surabaya juga mengaku terkejut dengan kedatangan Presiden Jokowi. Ia tak menyangka bisa makan bareng Jokowi di warung yang sama. Sangat senang sekali bisa ketemu Bapak Jokowi. Dari tadi sudah rasa-rasanya kepengin ayo mampir ke rumahnya Pak Jokowi kok kebetulan kita di sini ketemu alhamdulillah sungguh senang sekali saya, ujar Sri Yuliati yang sebelumnya berkunjung ke kota Surakarta. Editor, Dedi Suwada. Alhamdulillah, sungguh senang sekali. Iya, saya senang sekali, walaupun nunggu lama ya. Akhirnya ada maknanya bisa ketemu Bapak Jokowi. Baru di sini baru. Oh, ada Pak Jokowi di sini nangis, pengen lihat Pak Jokowi. Untung boleh masuk. I love you, Pak Jokowi.